Posisi saya persis di depan pintu Ka'bah. Tapi ini saya berada di lantai satu, kawan-kawan, karena malam ini kebanyakan jemaah tidak bisa menembus ke pelataran Ka'bah. Tidak bisa ditembus ke pelataran Ka'bah. Nyaris semua kita tadi digiring ke sini. Allahu Akbar. Oh, warnanya hitam putih. Subhanallah. 10 terakhir kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan kamera ini, kawan-kawan sekalian, ini adalah pintu nomor 1 Malik Abdul Aziz. Tadinya pintu ini, kawan-kawan, selalu dibuka 1x24 jam, namun saat ini pintu ini sudah mulai ditutup buka atau buka tutup, sebentar-sebentar dibuka, sebentar-sebentar ditutup, demi untuk memfilter kebanjiran jemaah di dalam Masjidil Haram ini, kawan-kawan. Ini malam pertama seperti ini, subhanallah, luar biasa. Padatnya ini ya, tidak bisa diungkap. Allah. Mulai masuk, ini malam pertama, masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Karena suasananya seperti ini, kawan-kawan. Alhamdulillah. Ini bukan lantai dasar, kawan-kawan, tapi ini lantai satu. Gak bisa di lantai dasar, gak bisa. أشهد أن لا إله إلا الله. Kayak gini nih suasananya di pelataran Ka'bah, kawan-kawan. أشهد أن محمد رسول الله. Posisi saya persis di depan pintu Ka'bah. Tapi ini saya berada di lantai satu, kawan-kawan, karena malam ini kebanyakan jemaah tidak bisa menembus ke pelataran Ka'bah. Tidak bisa ditembus ke pelataran Ka'bah. Nyaris semua kita tadi digiring ke sini. Allahu Akbar. Warnanya hitam putih. Subhanallah. 10 terakhir kayak gini ya. 7,2 juta. Kabarnya begitu. Jemaah umrah di bulan Ramadan ini 7,2 juta.